<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya Terutama nikmat keimanan dan nikmat sehat Sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan semangat untuk terus menjalani bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dari pelajaran yang akan kita pelajari pada subuh hari ini. Uh, tidak terasa sudah seminggu lebih kita uh, memasuki bulan Ramadan. Maka setelah kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan di pertemuan yang sebelumnya, maka pada hari ini kita akan menjelaskan tentang suatu hal yang menjadi hal yang terpenting atau hal yang sangat besar di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Di mana di dalam di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar di mana di dalam ayat yang sudah sangat-sangat sering kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala firman inna anzalnahu fi qadar sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar yang menjadikan Lailatul Qadar ini menjadi malam yang begitu istimewa karena Lailatul Qadar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi atau lebih dari seribu bulan artinya seseorang yang beribadah Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadahnya, dan dia mendapatkan malam tersebut, maka dia akan terhitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari seribu bulan. Antum bisa bayangkan, seribu bulan itu adalah 83 tahun lebih, non-stop 24 jam seminggu. Antum diibaratkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada henti. Kalau kita merasa hidup kita di dunia ini hanyalah 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun, maka waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sampai 80 tahun. Dari 80 tahun umur kita akan terpotong oleh waktu sebelum kita balik, akan terpotong waktu kita tidur, akan terpotong waktu kita bermain-main dengan keluarga kita, akan terpotong waktu kita ketika kita bekerja, akan terpotong waktu kita nganggur. Maka kalau kita hitung dari 80 tahun hidup kita di dunia ini, maka hanya sedikit saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jaminannya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beribadah lebih dari seribu bulan dan itu mendapatkan garansi atau jaminan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang Lailatul Qadar hal yang sangat spesial dari bulan Ramadan ini maka kita akan menjelaskan pertama keutamaan dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya sebagaimana yang saya katakan tadi bernilai lebih dari seribu bulan. Orang beribadah sangat sedikit ini diantara rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Antum bekerja sedikit tapi mendapatkan keuntungan yang begitu besar, investasi yang sangat besar. Kalau orang sudah merasakan luar biasa bisa sholat di masjidil Haram mendapatkan pahala 100 ribu kali sholat dibandingkan tempat yang lainnya atau di masjid Nabawi bernilai seribu sholat dari tempat yang lainnya atau masjidil Aqsa bernilai seratus sholat dibandingkan tempat yang lainnya maka ini antum dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribadah satu malam seperti beribadah seribu bulan 83 tahun lebih itu keutamaan dari Lailatul Lailatul qadar kemudian Lailatul Qadar ini sesuai dengan namanya maka memiliki beberapa arti. Lailatul Qadar atau malam Qadar memiliki beberapa arti. Yang pertama, Al-Qadar yang berarti kemuliaan. Al-Qadar yang berarti kemu kemuliaan. Dan ini beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma Allah haqqa qadrih." mereka atau orang-orang kafir tersebut tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dengan semestinya. Nah, qadar di sini artinya adalah kemuliaan, malam tersebut itu mulia karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam tersebut bernilai lebih dari seribu, seribu bulan. Ini arti dari Lailatul Qadar yang pertama. Arti yang kedua, arti dari qadar yang kedua di situ adalah sesak atau sempit. Ya. Di mana arti ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah firman wa man qadiru alaihi rizquhu falinfiq mimma ataullah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dia menginfakkan dari apa yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar itu sebagai malam yang sempit? Karena para malaikat berdesakan turun ke langit dunia pada malam tersebut sehingga orang yang beribadah di malam tersebut tentu saja akan dipertontonkan dan dipersaksikan oleh seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar itu dikatakan malam yang sempit dan sesak karena langit akan langit itu akan sesak dan sempit di, karena apa? karena kepenuhan oleh para para malaikat. Kemudian di antara arti al-Qadar yang lainnya adalah al-Qadar berarti takdir. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk puluhan ribu tahun sebelum bumi dan isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya. Akan tetapi, setiap tahun, atau kita sebut dengan nama takdir sanawi, setiap setahun sekali Allah akan menurunkan takdir bagi manusia-manusia tersebut diturunkan kepada para malaikat untuk satu tahun ke depan. Si A dari tahun ini sampai tahun ke depan ini yang akan terjadi. Si B dari tahun ini sampai tahun ke depan ini yang akan terjadi. Dan takdir atau penetapan takdir tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Di antara yang menjadikan Lailatul Qadar ini juga kembali kepada arti tadi saya katakan sebagai malam yang agung dan malam yang mulia karena malam tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi qadar." Kami turunkan Al-Qur'an tersebut pada Lailatul Qadar. Akan tapi yang kita ketahui dari masyarakat bahwasanya tersebar dua pendapat tentang kapan turunnya Al-Qur'an. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Quran tersebut turun pada 17 Ramadan, sehingga muncul perayaan apa Nuzul, Nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Pendapat yang kedua dan pendapat ini yang kuat, bahwasanya Nuzul uh, uh, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia, karena penurunan Al-Quran ada dua tahap. Penurunan secara kuliah secara keseluruhan ke langit dunia. Ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, ya di Baitul Izzah di atas langit sana, itu diturunkan kulian seluruhnya pada Lailatul Qadar. Kemudian barulah pada saat itu Al-Qur'an diturunkan bertahap sesuai dengan kejadian, sesuai dengan waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun yang memegang pendapat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan, mereka beranjak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Anfal ayat ke-41, di mana Allah berfirman, wa ma anzalna ala abdina yaumal takal jam'an, yaumal furqan, yaumal takal jam'an." Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Nabi Muhammad SAW, yaumal furqan, di hari furqan, hari pembeda. Hari pembeda antara yang hak dan yang batil, Yaumal Taqal Jam'an hari ketika berjumpanya dua kelompok yaitu ketika perang, ba, perang Badar. Jadi perang Badar tersebut berlangsung atau terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tapi para ulama menjelaskan Al-Qur'an yang turun atau maksud Allah mengatakan Yaumal Taqal Jam'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu hanya ayat yang turun ketika berkaitan dengan apa? Perang Badar tersebut. Karena perang Badar terjadi kapan? Setelah Rasulullah s.a.w. hijrah. Sedangkan Al-Quran turun kapan? Mulai kapan Al-Quran itu turun? Al-Quran sudah turun sejak Rasulullah s.a.w. tinggal di kota maka sehingga jatuhlah pendapat yang mengatakan Al-Quran tersebut diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Karena kenyataan yang terjadi, Lailatul Qadar itu, apakah Lailatul Qadar itu hanya ada ketika zaman Nabi Muhammad SAW? Ataukah Lailatul Qadar itu sudah ada bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi? Kita katakan Lailatul Qadar sudah ada sejak di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada Lailatul Qadar itu. Sehingga penurunan Al-Quran kepada langit. Ya, secara kulian, secara menyeluruh sebelum akhirnya akan diturunkan secara bertahap step by step kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Itulah pendapat yang kuat karena Allah mengatakan inna anzalna Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar. Penguat yang lainnya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kemudian Al Imam uh, uh, Tabari dalam kitab Mu'jamul Kabirnya dan Imam Imam yang lainnya, di mana Allah menyebutkan bahwasanya kitab-kitab itu atau kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, di antara Suhaf Nabi Musa, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, dan Al-Quran, semuanya diturunkan di dalam bulan Ramadan. Di mana riwayatnya berbunyi, ya bahwa saya suhaf Nabi Musa diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Tauratnya Imam Nabi Musa diturunkan lisitin madat min Ramadan, hari ke-6 bulan Ramadan. Kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian uh, Al-Quran, Fi wa 24 madzat min Ramadan. Hari ke-24 yaitu malam ke-20 malam ke-25 di mana kita ketahui secara bersama bahwasanya akan kita jelaskan nanti Lailatul Qadar itu kemungkinan terbesarnya akan muncul di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Entah 21, 23, 25, 27 atau 29. Alakul hal kita mengatakan pendapat yang kuat ya, pendapat yang rojih yang 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 jelas adalah Al-Qur'an diturunkan pada Lailatul Lailatul Qadar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu Lailatul Qadar itu? Disebutkan ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29 beranjak dari عائشة رضي الله تعالى عنها بلياو منعتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا او تحروا في روايه التمسوا ليله القدر في الوتر من العشر الاخر من رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم صار من يبكي عائشة رضي الله تعالى عنها ya, Ketika sudah mulai masuk 10 malam terakhir, sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Carilah, bersemangatlah ya. Tancap gaslah kalian untuk terus beribadah di 10 malam terakhir dan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan bulan Ramadan. Taib. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala Itulah dia malam-malam yang kemungkinan besar datangnya atau jatuhnya Lailatul Qadar. Di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malam atau Lailatul Qadar itu menjadi malam yang pasti. Malam yang tetap seperti lebaran selalu satu Syawal. Haji atau lebaran Idul Adha selalu 10 Hijjah. Tapi Lailatul Qadar tidak pernah ada tanggal yang pasti. Hikmahnya adalah karena lelet Qadar itu dipersiapkan bagi orang-orang yang istiqomah, yang semangat, yang konsisten beribadah di bulan Ramadan, bukan orang yang hanya mencari malam tersebut dengan beribadah di malam itu saja. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu dipastikan tanggalnya tanggal 23 saja misalnya, maka orang-orang tentu saja akan hanya beribadah pada malam ke-23 saja di malam-malam yang lainnya mereka akan meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah lihat dari kita adalah konsisten kita, istiqomah kita di dalam bulan bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama, orang yang beribadah di sepanjang malam bulan Ramadan, tidak ada yang lemis, tidak ada yang luput, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Dia selalu menghidupkan malam-malamnya, seluruh malamnya di dalam bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama dan ini suatu hal yang perlu kita perhatikan atau suatu hal yang perlu kita jaga. <tuh> Banyak orang ketika dia mendengar hadis ini iltamisuha fil ashril awakhir ya, carilah dia atau lailatul qadar itu di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Ada sebagian orang yang hanya beribadah di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Artinya apa? Di malam 22, di malam 24, di malam 26, dan di malam 28, dia mungkin sengaja tidak beribadah. Kita katakan demikian. Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, lelet Qadar itu pasti atau sangat besar kemungkinannya jatuh di malam-malam ganjil. Tapi apakah ada kemungkinan lelet lekodar itu jatuh di malam genap? Secara logika, ada kemungkinan. Kita katakan mengapa? Ini beranjak dari perbedaan permulaan memulai puasa. Kalau kita katakan, kalau kita anggap hari ini adalah hari ke-29 Sya'ban, berarti nanti sore waktu kita untuk melihat apa? Hilal. Kita katakan kita berusaha menjelaskan ini dengan cara logika agar antum bisa paham bahwasanya bisa jadi dalam perhitungan kita kalau qadar itu jatuh di malam di malam yang G, kita katakan, hari ini adalah hari ke-29 Sya'ban, sehingga nanti malam kita akan bersama-sama melihat Rukyatul Hilal, misalnya. Ternyata nanti sore mendung, sehingga bulan tidak nampak. Akhirnya kita menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari di besok hari, harinya. Sehingga kita akan memulai puasa lu, lusa, di hari Senin, kita katakan demikian. Ketika kita melihat bulan nanti malam dan bulan tidak nampak. Bulan tidak nampak bukan berarti bulan tidak ada. Bulan mungkin ada tapi tidak nampak. Tapi kita mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan Syakban 30 hari di mana 30 Syakban itu kenyataannya atau realitanya sebenarnya sudah memasuki satu Roma Ramadan. Kita tidak salah. Kita justru benar karena kita mengikuti Perintah Rasulullah Wasallam untuk menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Tapi kenyataan, ya, faktanya sebenarnya 30 Sya'ban di perhitungan kita itu adalah sejatinya sudah satu Roma, Ramadan. Karena ketika malam kita akan mulai terawih yang pertama, kita menganggap itu satu Ramadan besoknya, bulan sudah agak sedikit lebih besar. Bisa difahami antum, sehingga perhitungan kita satu Ramadan sebenarnya sudah dua Roma. Kita tidak mengatakan kita salah apa tidak menghitungnya tidak. Itu kita sudah benar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tapi saya berusaha untuk mengajak antum memahami bahwa ketika kita menghitung satu dan itu sebenarnya sudah dua, berarti malam 21 itu adalah malam ke-22 atau malam ke-21 di perhitungan kita adalah malam ke-22 yang aslinya. Atau di malam yang ke-22 hitungan kita adalah sudah seharusnya malam ke-23. 23 di kenyataan asli aslinya sehingga kalau Roma, kalau Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-25 berarti di malam ke-24 hitungan ki hitungan kita antum bisa pahami sehingga kata para ulama untuk mencari aman dan menyelamatkan diri antum jangan hanya beribadah di malam-malam witir -malam saja pukul rata beribadah di 10 malam terakhir maka itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Type Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala bagaimana seseorang itu mencari Lailatul Qadar bagaimana cara dia mendapatkannya tentu saja orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah itu luas berzikir membaca Al-Qur'an dan jangan sampai ia lupakan beribadah yang paling khusus dan merupakan karakteristik dari bulan Ramadhan, yaitu adalah apa salat ma malam salat malam di mana Rasulullah SAW sampai mengkhususkan ibadah salat malam ini dikaitkan dengan Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Kata Rasulullah s.a.w. "Man qadri. Barang siapa yang bangun salat malam, salat tarawih, salat tahajud, salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala, ma min dambihi. akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah khususkan koma bersolat di lailatul qadar imanan wahdi saban karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Taala akan diampuni dosa-dosanya sehingga di antara cara mendapatkan lailatul qadar adalah tentu saja dengan menghidupkan malam kita dengan sah, sholat sholat, rawih, sholat raweh sholat tahajud kemudian ya membaca Al-Quran berzikir antum bisa silaturahmi ya kalau bisa kunjungi keluarga kunjungi keluarga bisa punya kesempatan pulang ke Indonesia pulang ketemu sama keluarga pada malam ke-27 cari di malam-malam ganjil itu bisa bersama keluarga orang tua ya bersedekah menyentuni anak yatim dan lain sebagainya banyak ibadah antum kerjakan apa yang antum bisa karena itulah yang menjadikan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian sebagai kita atau orang lelaki yang memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri, maka kita harus mengikuti metode ya, atau programnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan. Kalau ingin sukses seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di sepuluh malam terakhir, itu Rasulullah ya, kita katakan bahkan mungkin tidak tidur dengan istrinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Aisyah Ya, menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah ketika masuki 10 malam terakhir bulan Ramadan kan Rasulullah SAW alaihi wasallam asyar karena bahwasanya Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan syaddami zarahu dikencangkan ikat pinggangnya artinya tidak ada lagi sudah namanya urusan sama istri artinya tidak berhubungan dengan istri karena banyak dari kita karena siangnya nggak bisa akhirnya malam baru ya balas dendam ya berhubungan itu dan itu halal Eh, tidak ada masalah. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir sudah tidak stop dulu. Nanti habis Lebaran Rasulullah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 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 Dan Rasulullah menghidupkan malamnya artinya begadang, begadang untuk beribadah, sholat, ngaji, zikir, menuntut ilmu, semua itu beribadah. Wa aikodo dan dibangunkan keluarganya. Istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan, diajak, diingatkan, telepon anaknya, telepon orang tuanya. Artinya bersama-sama supaya kita apa? Ibaratnya menyentikkan adrenalin kepada mereka untuk apa? Untuk semangat, biar mereka itu antusias. Itu adalah program programnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak beribadah sendiri, beribadah bersama keluar keluarganya. <tuh> Taib. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Kita pelajari ini untuk kita mengetahui saja, bukan ini menjadi tujuan kita. Banyak orang ketika setelah selesai malam ganjil, yang menjadi sibuknya dia, atau yang menjadi fokus mereka adalah menunggu besok paginya, bagaimana besok paginya, yang mengakibatkan apa, mereka lupa beribadah di malam harinya. Tujuan kita bukan mencari atau mengetahui dengan pasti, oh ini level kader, itu adalah bonus dari Allah SWT kalau kita mengetahuinya. Yang penting kita sudah beribadah, kita sudah menghidupkan malam kita dengan ibadah, itu yang terpenting. Tidak perlu kita mengetahui apakah besok itu ternyata level qadar apa tidak, tidak menjadi masalah. Karena catatan amal kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui bahwasanya besok pagi itu adalah level qadar ternyata dia bangun, dia lihat, oh ternyata langitnya seperti ini, tanda-tandanya jelas, tapi malam ini tidak beribadah apa artinya? Dia mengetahui itu malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak menghidupkan malamnya dengan ibadah, tidak ada artinya. Akan tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda-tanda lailatul qadar adalah sabihat qadar tatal usham la Ketika selesai lailatul qadar besok paginya itu matahari terbit itu tidak terlalu terang, tidak silau. Artinya agak menguning, agak redup sinar matahari tersebut. Karena tostun hatta seperti matahari itu kata Rasulullah seperti nampan nampan itu piring besar itu. Jadi kita bisa lihat dia punya bola matahari itu tidak terlalu silau. Kalau kenyataannya, kalau matahari terbit, kita mau melihat matahari pasti akan si silau. Tapi ini akan kita bisa melihat bundaran matahari itu karena apa? Karena sinarnya re, redup. Dalam riwayat yang lainnya, kata Rasulullah, Qadri Samhah. Malam Laylatul Qadar itu, malam itu malam yang tenang. Tidak rame. Tidak mungkin suara burung teriak-teriak atau suara anjing menggonggong, suara malam yang sangat damai. Talikah, terang, artinya tidak mendung, malam yang cerah, bintang mungkin kita bisa lihat di malam tersebut. Karena kalau mendung, ya berarti tidak tidak akan ada tuh. Te, terang gelap langitnya. Wala harah wala baridah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Artinya udaranya itu benar-benar nikmat menyenangkan. Tus uh, syamsu dha'ifatan hamra. Matahari yang terbit di besok pagi harinya itu memerah, artinya tidak terlalu te terang. Kita bisa melihatnya. Baik, hadirin yang itu dia tentang Lailatul Qadar, keutamaannya, bagaimana cara mendapatkannya, waktunya dan tanda-tandanya. Kemudian kita akan menjelaskan ketika kita sudah membahas Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir, maka kita juga harus mengetahui di 10 malam terakhir ini ada programnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang kita patut untuk tiru supaya kita memaksimalkan bulan Ramadan kita. Dan program tersebut bernama apa? Iktikaf. Iktikaf ya adalah di mana seseorang itu mendiami masjid, tinggal di masjid dalam rentan waktu tertentu agar ia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Karena kalau dia di rumah misalnya akan sibuk dengan anaknya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan urusan rumah, tapi kalau dia di masjid maka akan fokus dan pikirannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Disyariatkannya ya uh, disyariatkannya itikaf ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam bulan Ramadan disebutkan dalam uh, riwayat bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asr al -awakhir. Rasulullah sallallahu wasallam itu selalu itikaf di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan di penghujung hayat Rasulullah atau di akhir tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikafnya 20 20 hari. Hadirin yang dimuliakan taala, di mana itikaf ini adalah seseorang, saya katakan tadi, mendiami masjid, tinggal di masjid untuk beribadah. Dan itikaf ini memiliki syarat, memiliki ketentuan yang seorang itu tidak boleh apa? tidak boleh uh, luput darinya. Di mana yang pertama, itikaf hanya boleh di masjid. Ya, tidak boleh orang itu itikaf di rumahnya. Dia di rumahnya mengkhususkan sebuah kamar, sebuah ruangan untuk beribadah, bagus. Tapi tidak bisa itu dikatakan sebagai itikaf. Tidak akan sama nilainya sebagaimana orang yang beritikaf di, mas, di masjid. Di mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا wa وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي masajid dan janganlah kalian itu menggauli istri-istri kalian ketika kalian itu itikaf di masjid. Allah sebutkan akifun itikaf itu di masjid. Jadi tidak ada itikaf selain di masjid. Itikaf hanya ada di mas di masjid. Bahkan ada sebagian ulama lagi yang lebih strik atau lebih tegas lagi menyebutkan itikaf itu tidak boleh kecuali di tiga masjid. Artinya di seluruh masjid di dunia ini tidak boleh kecuali hanya boleh di tiga masjid. Masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa, dan itu ada dalilnya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la itikafa illa fil masjid thalatha, tidak boleh ada itikaf kecuali di tiga masjid. Sebagai ulama mengatakan la itikaf, tidak ada itikaf ini artinya tidak ada yang boleh. Sehingga mereka berpendapat itikaf itu hanya boleh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau Masjidil Aqsa. Aqsa. Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Arti kata la i'tikaf Tidak ada i'tikaf Artinya tidak ada i'tikaf yang sempurna Artinya di masjid-masjid lain di muka bumi ini Tidak akan bisa menyamai pahalanya orang yang i'tikaf Di masjid haram, masjid nabawi, dan masjid aqsa Baik Kemudian Apa yang diperbolehkan oleh orang-orang uh, yang i'tikaf? Jadi dasarnya orang yang itikaf itu dia di masjid beribadah sudah ngaji zikir dengerin pengajian sholat ya yeah. merujuk Al Quran ya yeah. beribadah apa yang dia bisa di dalam dalam masjid mengajarkan ilmu mungkin dia bisa punya ilmu e, membaca al-fatihah ada orang yang di sebelahnya tidak tahu cara baca al-fatihah diajarkan orang baca al-fatihah apapun yang antum bisa kerjakan di dalam masjid itu yang bernilai ibadah kerjakan ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang itikaf. Yang pertama ia juzulahul li Dia boleh keluar dari masjid kalau ada kebutuhan. Misalnya toilet di luar. Di sini kita kebetulan toilet di dalam masjid. Beberapa masjid toiletnya di luar. Dia harus keluar dari masjid. Sebagian menyangka kalau keluar selangkah dari masjid itikafnya batal. Kita katakan boleh keluar kalau ada kebutuhan. Dan ini apa? Rasulullah saw Ya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa mu'takifun fil masjid, Wa ana fi hujrati. Dulu Rasulullah kalau lagi itikaf kata Aisyah, selalu me mengeluarkan kepalanya dari masjid, memasukkan kepalanya ke rumah. Kita katakan kalau kita bisa bayangkan sekedar sebagai gambaran saja, ini masjid, ini pintu. Di balik pintu ini langsung rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu buka pintu, selangkah itu sudah rumahnya Rasulullah. Makanya kenapa? kubur nabi itu di dalam Masjid Nabawi karena dulu awalnya di luar Masjid Nabawi. Ini namanya di luar masjid sudah ini. Karena masjid itu kesepakatan para ulama bangunan segi 4, empat pilar ini saja namanya masjid. Selangkah antum keluar dari pintu itu bukan masjid lagi namanya. Itu di luar, Mas. Masjid. Nah, rumah Rasulullah kita bayangkan seperti ini, ini di luar masjid namanya. Nah, ketika itikaf Rasulullah itu selalu mengeluarkan kepalanya, dimasukkan kepalanya dari pintu itu, dibuka pintunya, kemudian dimasukkan kepalanya dan tidur di pangkuannya Ai, Aisyah. Dan Aisyah selalu apa? Menyisirkan rambutnya Rasulullah yang panjang, yang panjar, panjang. Wa ana fi hujrati kata Aisyah, aku di dalam kamarku. Fa'arjiluhu wa fi fa'agsiluhu. Kadang-kadang aku sisirkan rambutnya Rasulullah, kadang-kadang aku keramasin apa disampuin dicuciin rambutnya Rasulullah ya ya bentuk bagaimana seorang istri uh, melayani atau mentreatment suaminya dengan hal-hal yang ia senangi wa ana wa inna baini wa bainahu la atabatul bab antara aku dan Rasulullah ini hanya ada apa pintu ini saja wa ana haidun nah alasannya Aisyah nggak masuk ke masjid kenapa karena Aisyah haid ini juga dalil perempuan haid nggak boleh masuk masjid Antum bisa pahami dari sini. Kata Aisyah wa ana haid, Aku sedang dalam keadaan haid. Jadi Aisyah nggak boleh masuk dalam masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah wa ini haid. Ketika sedang menyisiri rambut Rasulullah atau mencucikan rambutnya Rasulullah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sedang haid. Kata Rasulullah apa? Wa inna haidotuki laisat fiyadiki. Apa kata Rasulullah? Haidmu itu kan bukan di tanganmu. Artinya ketika Aisyah ini memegang Rasulullah itu nggak apa-apa. Aisyah berpikir dia haid, pegang Rasulullah nggak boleh, gitu loh. Kata Rasulullah, wa Haidmu itu kan bukan di tanganmu, haidmu adalah di kemaluan sehingga tidak ada kaitannya. Jadi fahami? Jadi itu penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana la bait illa lihajah Dan Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam tidak keluar dari E, apa namanya e, masjid kecuali kalau ada apa namanya kalau ada e, kebutuhan. Kemudian yang kedua, waya masjid. Boleh orang yang sedang itikaf itu untuk apa? Berwudhu dalam masjid. Ini kita bisa melihat. Bolehnya wudhu di masjid ini juga dilihat kondisinya. Rasulullah SAW berwudhu itu berwudhu yang sangat irit. Sangat ikhtisad, Sangat irit dengan apa? Satu genggam A, air. Dan untungnya Rasulullah itu tidak sampai menjadikan air itu netes-netes. Dia mengambil air sedikit kemudian dibasuhkan ke tangannya sehingga tidak ada yang menetes-netes. Itu cara wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masjid di situ juga mungkin beralaskan pasir atau batu yang ketika ada air netes sedikit pun juga mungkin tidak menjadi masalah yang besar. Tapi sekarang kita masjid di sini karpet misalnya tidak bisa kita praktekkan di sini akan menjadikan karpetnya basah atau misalnya menjadikan bau yang tidak sedap dan lain sebagainya. Artinya kita melihat kondisi. Kalau kondisi memungkinkan antum berwudhu di dalam masjid kembali kepada tuntunan uh, tuntunannya Rasulullah. Rasulullah pernah berwudhu di dalam masjid dengan wudhunya. Kita katakan dengan wudhunya Rasulullah yang sangat irit yang tidak sampai menjadikan air itu berjatuhan, maka diperbolehkan orang yang mengiktikaf daripada dia harus keluar makan waktu keluar untuk apa? Uh, berwudhu maka dia boleh berwudhu di dalam masjid dalam masjid. Kemudian walau an yattakhidha masjid wa fiha. Boleh orang, orang yang itikaf itu buat camping. Ya, tapi kita jangan bayangkan camping seperti kita yang jalan-jalan di Australia campingnya besar kemudian dengan peralatan dengan artinya dia boleh membuat sebuah tempat yang seperti Rasulullah membuat khaymah atau tenda kecil di penghujung masjid ya untuk menjadikan dia lebih fokus. Jadi penutup seperti kain yang menutupi supaya Rasulullah itu lebih fokus untuk apa? Beribadah, beribadah. Itu diperbolehkan ya membuat tenda kecil atau kain yang menutupi dirinya supaya dia bisa lebih fokus supaya nggak ketemu orang, nggak lihat orang. Dia mau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau an fi aw fiha lima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bawa kasur. Banyak orang yang menganggap enggak boleh bawa kasur ke masjid. Boleh, asal tidak menjadikan apa? kotor, tidak membuat keonaran, harus dirapikan. Jadi boleh orang bawa kasur. Dari riwayat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam annahu firasun aw sariran wa ra'astunah at-taubah. Ketika Rasulullah itikaf dibawakan kasur atau tikar yang buat Rasulullah itu apa tidur. Boleh-boleh saja asal tetap menjaga kerapian dan kebersih kebersihan. Kemudian itikaful mar'ah wa ziyaratuha fil masjid. I'tikafnya seorang perempuan atau perempuan itu mengunjungi keluarganya yang sedang itikaf. mar'ah fi an masjid. Seorang istri atau seorang anak perempuan atau seorang ibu boleh mendatangi anak suami atau uh, orang tuanya yang sedang itikaf dan boleh juga dia mengantarkan suami atau anak laki-lakinya atau ayahnya wanita tersebut boleh mengantarkan mereka sampai ke pintu masjid. Qalat Safiyah radhiyallahu anha, Safiyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan lailan. Rasulullah pernah itikaf dan aku datang mengunjungi Rasulullah ketika malam malam hari. Fa sa'ah. Kemudian aku berbicara kepada dengan Rasulullah dengan beberapa saat. Jadi ngobrol sebentar. Namanya seorang istri ketemu sama Suaminya ngobrol, bahas masalah rumah, bahas masalah anak, bahas masalah itu Sama seperti di masjid, misalnya sekarang terima telepon dari istrinya, boleh-boleh saja <tip> Intinya seorang perempuan boleh mengunjungi suaminya boleh seorang perempuan itu itikaf bersama suaminya atau sendirian. Tapi yang perlu diperhatikan, tempatnya pasti harus berbe berbeda. Gak bisa perempuan laki itikaf di satu ruangan yang sah, sama harus ruangan yang berbeda. Ya, dipisah antara misalnya perempuan di sini yang eh, yang laki di sini yang perempuan di di atas misalnya boleh boleh saja perempuan mau mau itikaf ya sebagaimana Aisyah mengatakan karena Nabi SAW ya'takifu al awakhir min Ramadan hatta tawafahum thumma azwajuhu min ba'dih. Rasulullah selalu itikaf di 10 malam terakhir sampai wafat kata Aisyah setelah Rasulullah wafat istri-istrinya yang itikaf tapi boleh-boleh saja ya. itulah dia tentang uh, itikaf maka insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang zakat fitrah karena setelah 10 bulan terakhir, seseorang itu akan apa? Lebaran, kemudian dia harus apa? Mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu itu menjadi wajib bagi bagi mereka. Mudah-mudahan yang disampaikan sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan seluruh bagi ikhwah yang mendengarkan. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu ala ilha anta astagfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.